Toilet situ lagi, mana lagi tadi? Itu lagi toiletnya lah. Coba. Hari ini menjaga. Memang seharusnya paling kada aku mengisinya sebulan sekali. Lawas siapa nggak rekam rekam masa pasar? Iya, yang perlu banget itu masalah WC. Masalah WC-nya karena orang yang kesini orang semua yang menengah ke atas. Jadi dengan demikian, tamu-tamu kelas menengah makanan harus. Utama sekali kebersihan. Harapannya ke depan jangan sementara aku sidak aja, tapi terusnya harus kayak gitu. Hari ini kita ya bersama Bupati, Ketua Komisi 2 dan anggota DPR ikut Bupati untuk sidak pasar, karena kenapa pasar ini kan cerminan muka kita nih. Jadi kita tahu sendiri bahwa kebersihan CBS ini sangat menyedihkan. WC-nya kita lihat tadi berbau tajam, tidak bersih, dan WC-nya tidak kering. Secara kesehatan itu salah. Nah, mudah-mudahan ke depan, karena di sini banyak tamu dari luar daerah, bisa diperbaiki lagi. Kita ini hanya membantu pemerintah dalam fungsi pengawasan. Mudah-mudahan nanti kita pun bisa membantunya juga dalam anggaran. Karena sayang sekali daerah yang tujuan wisata ini kalau tidak dijaga. Kan karena banyak yang maju, jadi maju semua. Kalahnya sih.